Kalian gak apa-apa kan guys? Inilah suasana Pulau Penyengat. Kalau air laut surut pagi-pagi, cuacanya cerah dan riang gembira, tahun 2021 yang banyak ehem-ehem tak tahu. Di series yang banyak orang tak tahu kali ini, kami tim APDK nak ajak kalian tengok-tengok kondisi dan suasana Pulau Penyengat lagi. Dan kali ini kita akan membongkar semuanya. Apa yang terjadi kalau kalian ke Pulau Penyengatnya terlalu pagi? Buat kalian yang punya masalah dengan bangun pagi, kalian sangat cocok nonton video ini. Jadi kalian bisa tahu akibatnya kalau kalian ke Pulau Penyengat pagi-pagi. Dan mulai sekarang, awak harap kalian stoplah hoax. Hoax yang sering disebarluaskan. Hoaxnya apa? Hoax kalau air laut surut dari Tanjung Pinang ke Singapura bisa jalan kaki. Karena faktanya, karena kan kalau ke Pulau Penyengat pas hari raya haji itu kan dah banyak orang lakukan itu guys. Kita coba ke Pulau Penyengat pagi-pagi, kayak mana suasananya. Nanti kalau kalian lurus,
Dan juga jadi awak pun diajak makan nasi dagang. Awak kira tadi cuma diajak minum es campur aja. Ini pun masih di warung Pak Ali yang tadi. Nasi dagangnya ni dibungkus pakai daun pisang. Awak dah tanya juga, daun pisangnya ni asli dari daun pisang Pulau Penyengat. Rasa nasi dagangnya sedap, terutama sambal dan ikan tambannya. Dan harga dia murah. Kalau tak salah awak harganya 5,000. 5,000 apa 6,000? Kalau kalian tahu harganya berapa, kalian komenlah di bawah. Karena kawan awak yang bayar, bukan awak. Dan karena kawan awak pun baru gajian, jadi awak pun tambahlah lagi nasi dagangnya sampai satu bungkus lagi. Alhamdulillah. Jangan sia-siakan peluang, guys. Karena selain perjalanan kita jauh, kan kawan awak baru gajian. Kalau awak ni pengangguran, tak punya kerja. Kerja awak hanya buat-buat video yang banyak ehem-ehem tak tahu aja. Saat kami pergi ke Pulau Penyengat, memang orang tak ramai-ramai kali. Jadi kami pun mencoba solat di Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat ini. Kalau kita masuk ke masjid ini, suasananya tu beda, syahdu, dan awak suka kali. Setelah awak ambil air wudhu, awak pun masuk ke dalam masjid ini. Dan kita pun bisa tengok suasana di dalam Masjid Sultan Pulau Penyengat secara dekat dan secara asli. Tak kayak tengok-tengok di dalam TV. Di dalamnya ini cantik, guys. Walaupun usianya sudah ratusan tahun, tapi masih terawat, rapi, bersih dan nyaman sekali. Walaupun cagar budaya, masjidnya masih berfungsi untuk kita beribadah sampai saat ini. Siapa tahu kalian belum pernah ke Pulau Penyengat. Coba sekali-sekali kalian datang ke sini. Setelah solat, awak pun bergerak. Rasa-rasanya di halaman masjid pun masih sepi kayak tadi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan pariwisata di Pulau Penyengat dan seluruh Kepri bisa bangkit kembali. Kira-kira beginilah suasana Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengat kalau sudah tengah hari. Karena sudah tengah hari, awak pun langsung balik ke Tanjung Pinang. Karena takut nanti mama awak cari-cari. Buat kedai-kedai di Pulau Penyengat yang belum sempat awak datangi, kalian jangan kecil hati. Doakan supaya kami tim APDK bisa buat konten di Pulau Penyengat lagi. Nanti awak coba ajak kawan awak yang baru gajian lagi, biar kita bisa jalan-jalan dan makan-makan di Pulau Penyengat lagi. Kalau kalian faham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan, guys?